roller coaster. Tapi thank you, Pak. Gimana Pak rasanya, Pak? Roller coaster, Pak. Mantap. Jantung saya tertinggal di bawah, Pak. Pak Porter, apa kabar? Masih kuat? Ini kayaknya persimpangan jalur. Jalur lama sama jalur baru. Itu yang jalur lama, itu yang sebelah kiri. Yang lewatnya engkol-engkolnya kalau nggak salah. Terus sekarang berarti kita lewat jalur yang baru. Jadi katanya sih jalur yang baru ini tergolong agak landai katanya, menurut mereka. Cuma nggak tahu aslinya gimana. Coba aja lihat ya. Tapi so far sih lumayan landai, cuman tadi habis dari pos 1 aja tuh agak nanjak. Ini lumayan ada bonus. Agak ada datar dan menurun. Tapi enggak mau seneng dulu, biasanya kalau udah turun tuh biasanya nanjaknya agak lumayan lebih daripada yang sebelumnya. Silakan. 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 Aduh maaf ya guys, saya nggak pakai lensa GoPro, jadi satu layar isinya muka gue semua. Apa yang gue bilang, setelah turun waktu naik gunung itu HP guys, dikasih enak ternyata setelahnya dikasih. Wah, tapi berapa ya, 25 menit atau enggak 30 menit itu ketemu ini, nggak tahu pos 2 atau shelter. Turun mas? Iya mas, mari mas. Mari. Tapi karena sekarang lagi musim kemarau, jadi airnya gak ada. So far dari perjalanan pos 1 sampai sekarang sih trek yang lumayan enak. Terus ini sih agak adem, terus agak landai juga, banyak pohon-pohon apa ya, pinus atau semara gitu, kayak gitu. Bukannya jalan malah foto-foto. Bagus sih. Iya mas. Ya, mari mas. Siap mas, gak ada yang videoin saya mas, jadi saya video sendiri mas. Duluan ya mas ya. Tunggu. Mari mbak. Gitu. Harus pakai masker ataupun buff, kalau enggak upil kalian bakalan numpuk banget guys. Banyak banget upilnya, hitam gitu. Dan di depan tuh udah ada pos 2. Ya, alhamdulillah. Jadi di pos 2 kita gak berhenti lama sih, tadi cuma minum bentar doang sambil ngemil-ngemil dikit gitu karena perjalanan masih jauh, jadi biar agak cepat gitu. Di video ini ya.
Ini pengolahan 9 ya? Iya gak sih? Pengolahan 9. Kita udah ngelewatin ini, apa namanya tadi, pengolahan 9, terus kayaknya sih depan udah pos 3, cuma gak tahu berapa lama lagi kita taruh posisi, bawaan ke bukit itu gak tahu yang di tank center atau ada 2. Nah mbak, turun? Iya turun. Dari mana mbak? Dari Demak. Dari Demak? Iya. Oh, dari jam berapa turunnya tadi? Jalan bilang dekat. Lumayan. Serius enggak? Lumayan lima jalur mah dekat. 1 jam setengah mungkin. 1 jam setengah. Kemarin camp di campsite 1. Yang dua enggak ada ya? Udah. Dulu nih ya. Oh iya, tujuan sih itu cuma enggak tahu kenapa enggak. Bisa. Mana, Mbak? Kayaknya ada dilihat dari petanya tuh cepat. Terima kasih. Nah tadi itu kita dari sini, dari sini jalan sini lewat tengah-tengah ke sana, turun. Terus nanjak, terus sini, terus sini, terus sini. Itu harusnya di situ ada Sindoro tuh, nih di sini. Sindoro, cuman nggak kelihatan sih karena awan. Aku di sini guys, gak ada nyuting. Ya udah aku sendiri aja. Ayo jalan. Lihat kan muka aku? Lihat dong.
enggak deh. Anak dibuka dulu. Nah, baru kelihatan. Gila. Ya, dingin situ loh. Ambil sini. Kira-kira 30 menit lagi sebelum pos 3 aku sudah mulai muncul dan sekarang udah jam 14.45. Alhamdulillah ya guys, kita sampai sini langsung kabutnya terbuka lebar. Jadi itu kita nanti campnya di sana. Nah itu pos 3, jadi kita ngecamp di sini nanti. Camp di sini sampai besok jam 3 kita sanggup buat ke puncak sana. Mari mas. Iya, gak apa-apa. Berarti kotor itu baik kok. Mari. Pos 3 yang dicari, nutrisari dulu. Airnya dingin ya, Pak? Pakai es. Oh, siap. Pakai es.